Cuaca lebih kering dan panas susulan fenomena El Nino diramal berlarutan sehingga Ogos. Ia secara langsung memberi kesan kepada hasil tani dan makanan negara. Namun, masyarakat tidak perlu bimbang kerana langkah sewajarnya diambil pihak berwajib. Perinciannya dalam lintas langsung dari Perak bersama Fahmi Muhammad Nur. Baik, terima kasih. Antara terkesan dengan fenomena El Nino ialah hasil pertanian. Bagi berdepan isu itu, kerjasama strategik dijalin FAMA bersama agensi berkaitan turut dirangka perancangan efektif. Pengerusi FAMA Aminuddin Zulkifli berkata, meskipun pihaknya hanya terlibat pemasaran hasil tani, namun perancangan kolektif perlu dilakukan bagi mendepani fenomena El Nino. Pokok apa pun dalam Malaysia ni, kesan akibat cuaca memang ada. So, it's a question bagaimana kita mengawal atau bersedia berhadapan dengan itu. Memang ada kesan. So, bagaimana reaksi itu, FAMA memang kita lebih kepada pemasaran, tetapi kita bekerjasamalah kepada jabatan-jabatan yang lain tentang itu. Laporan lengkap berkaitan isu dihadapi petani sedang disiapkan. Rombakan dasar bakal dilaksana berdasarkan kajian terbabit. Program Dodol Jiwa